채널. Salam sampurasun. Rampes. Alhamdulillah pemirsa, sabadana orang teh boboran siam. Alhamdulillah anak nepangan deui kurak sukan sareng packaging anu enggal. Ya, berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Menggambarkan hati teh entah.
lagi bernuansa bahagia. Mohon anu tangtosna bahagia baja bakal nempangan wargi-wargi sekar gending anu aya di bumi oge simkuring sareng ajat bakal nyerengan sajam kapayun nu tangtosna acara sekar gending nyunda pisan. Om Jay, alhamdulillah sehat, Om Jay? Damang Ajay. Neherang Om Jay. Neherang mencrangnya gitu Kang Ajat. Danget iya kunaon raksukanana cenah aya jantan benten. Pangemut-ngemut. Iya nya teh mun Ajat ninggal ayeuna teh enta. Ieu teh mun jaman waktu Eyang Abi sok rampak sekar. Rampak sekar. Mohon. Terus lamun sabilulung. Tah eta. Dasar gotong royong. Terus kan lamun kapungkur ya lamun aya nu hajatan wong ieu teh sok aya naon sih? Anu sinen ngajareng jreng teh. Oh, bajidoran. Sumuhun. Oge raksukan ieu teh kapungkur jantan maskotna dugi ka ayeuna nya jantan maskotna urang Sunda. Jantan kumaha di carana ngalestarikeun seni sareng budaya ngalangkungan raksukan. Dan tawisna ieu aya kabaya nini kapungkur mah. Dalamun nini mah kan ieu teh aya sakuannya yang receh gitu. Leres gitu nya. Nini abi ge mun dipasang acis teh nya gitu sok. Tah gitu-gitu. Ayo ayo sakuan. Ah teu ieu mah. Belum nini-nini. Tos aya abi mah tas anu ieu branded tas kramasnya. Tah terus disanggul. Hartosna mah jang priangan warna jas Sunda biasana osok disanggul rapi sapertos. Kan cenah nonoha jaman kapungkur mah lamun anu turunan Menak atawa naon. Tiap dinten teh pasti disanggul tenta. Leres pisan. Mencerminkan derajat seorang wanita zaman dulu. Oke anu tangtosna insyaallah sekar gening bakal seueur kejutan-kejutan salah sawis. Kejutan naon tenta? Iya salah sawis. Bagi-bagi THR. Mohon. THR diantawisna upami ajat nikah insyaallah bakal dibagikeun eta parselnya. Habet kudu ajat nikah heula. Nya. Kita ajat kejutan-kejutan diantawisna anjing raksukana kumaha deui. Nah. Engke kumaha deui? Kumargi insyaallah aya edukasina. Nah. Oge wargi-wargi anu milenial, anu teterang kumaha acuk zaman kapungkur itu ibu Titin Fatimah. Ibu Titin Fatimah. Oh, kumaha ibu besar yang mana? Kumaha nyanyina? Petis kupang. Jang jang. Ibu almarhum Tati Saleh kieu. Leres. Pokoknya ibu Iskumaria, ibu Tati Saleh almarhumnya panginten sadayana ngabudidayakeun ngalangkung raksukan ieu tetos ge saha. Teh Nining Mang Ida. Teh Nining Meida. Anu dibuntel ku Kembang Malati geningan. Leres. Lagu teh mojang priangan kan ya. Kapungkurnya. Tapi kan ku majuna pajamanan atau segala rupi dikurawak-kuriwak. Ajat oge okay, cita-cita teh ke kapungkurnya. Hayang dibuntel ku Kembang Malati. Oh gitu. Tapi temenang ku si mama. Oh mohon teh kenging. Dari malehan mati payun ajat teh hoyong ditiung. Dan tapi dah ku abdi teh kenging gitunya. Kang Ajat. Ku mau tentang. Kasumpingan salah sawia seniman-seniman anu ngagaduhan atau napi nyong colang dina widangna gitu. Widangna. Anu nanjerkeun seni Sunda di antawisna dina komunitas bajidoran. Lu tadi gitu. Ku ajak di sana. Sumuhun. Oh itu si Nena oge. Sana sinden. Da anjeunna teh anu ngalestarikeun budaya seni Sunda anu ngagaduhan komunitas bajidori. Tapi sana sinden anu ngajeng anu sanggulna juga. Oh sanes. Ima pamaga. Gaban ieu tah tenta. Eheun, abi ge ngang jam dingding. Eheun gitu. Ieu teh anjeunna teh konsisten pisan ngelestarikan seni budaya anu aya di Jawa Barat tangtosna dina tari rakyat bajidoran gitunya urang taros wae kumaha naon namina teh kohoyong kapayuna oge kunaon bet ngayakeun komunitas eta kunaon gitu. Meni resep kan itu milenial oge nya mohon anom keneh milenial kan leres, tiga leres, ajat tiga ajat tapi ieu mah langsung tertarik Jepang bajidor eta leres pisan coba saha tenta aja kan aya Kang Empey haturan Kang Empey bulujeng sumping dama Kang Empey dama mian lapa izin saling komunitas bajidor Bandung. Komunitas Bajidor Bandung, Akang Damang. Alhamdulillah. Nuju sibuk naon? Ayeuna teh nuju sibuk panginten ngarengsekeun program 2016 anu baris di oh program tikam nu kamari pangintennya, tapi ngarealisasikeun ayeuna. Ayeuna leres pisan. Eta teh program naon wae? Ya seputaran panginten dina ngabajidor. Dina ngabajidor. Bajidoris yang memang seueur panggulem pangajeng oge panginten salah sawios bagian ti salah sawios komunitas masyarakat seni rakyat Indonesia anu kamari namerengse ngagelar event memperingati hari tari dunia.
Wow, oh, tadi dunia ya. Anu di Solo sanes? Karelesan aya nama Indonesia sanes ukur di Solo, Bandung oge bakal gaduh, Kang. Oh iya, di Bandung. Nah, mari kamari 4.000 penari di Car Free Day Dago. Tah salah sahijina teh ajat. Bulungan eta botol bekas. Sampai. Alhamdulillah. Juga teh jantan penari. Oh gitu. Alhamdulillah cirina ngelestarikeun budaya urang. Nya hatur nuhun pisan ngelangkungan komunitas Baji Doris Bandung. Eta teh naon sih komunitas Baji Doris Bandung teh? Eta entama teh apa Baji Dor? Eta anu sok ditanggung Bajigur. Oh salah. Nah, naon akang komunitas Baji Doris Bandung teh? Teh henta sareng ajat panginten sakumaha alhamdulillah kanggo di Bandung tos 5 tahun majeng ka panginten 8 tahun kan langkungnya. Oh, selami gelingnya. Mohon ti 2010 komunitas Baji Doris seharusnya atos ngawitan lebih familiar di Bandung. Di mana panginten mindset saat satacana kan Baji Dor teh salah sewes tampilan nanya. Mohon. Padahal Baji Dor mah urangna gitu. Urangna. Pelakuna meureun. Pelakuna simpatisana. Oh, simpatisana. Abdi sapertosna Baji Dor tapi Baji Doris gitu nya ima di komunitas. Akang Baji Dor tah. Teteh enta mah sindenna gitu kan. Anak suka nanti sama Akang mah anu sebagai penikmat anu nyawerna, betul. Anu sumpingna di mana wae aya kasenian Sunda. Betul. Anu ngenyanak misalkeun tari rakyat. Mohon. Baji Doris teh sarumpi apresiator nah gitu. Ta eta teh nah bet ka emutan. Awalna panginten ka Pungkur 2004 abdi sareng rerencangan di ka Pungkur masih kana STSI pangintennya ari abdi mah dasar alumni bergabung panginten resep heureuy resep ngumpul-ngumpul wengi di salah satu room musik yang anu sumping di luar dugem lah ibaratna dugem nya gitu nya dunia gemerlap. Karesan ternyata di Sunda ge aya dugem Sunda istilahna subahasa oh, iya. Urang nyaeta upami di Karawang di Subang di sapana Jaipong. Jaipong. Mohon nah sumping ka ditu 3 taun teras di ditu panginten ngiring oh geningan hal ieu tiasa dicanak intisari hal positifna kanggo ngumpulkeun balarea anu mincinta dina seni Sunda. Kan seni Sunda teh rasa seueur panginten tetehnya anu resep kana pop Sunda, anu resep kana kacapian, anu resep dan sebagainya. Salah satunya anu resep kana bajidoran, kita bergabung. Nah, didirikanlah komunitas Baji Doris Bandung. Seberapa jalmi tah anggota? Di Payun waktos ngawitan memang sim kuring ku opatan teteh. Ku opatan di Payun sim kuring teras Kang Ujep. Saras Kang Agung Gustiar, sareng Teh Ida Jipo. Jadan pemikirna opatan. Mulai dina logo nage nganggo bentuk opat ya tarian ukel tapi ya aya nangre opat jari opat pendiri. Filosofina seperti itu. Nah, tidinya panginten berangkat alhamdulillah. Di Bandung responnya sanes kanten panginten para seniman senior. Pokoknya mah ngarespon antusias ya. Ngarespon antusias gitu. Untuk mendukung mah enggak dirikeun komunitas Baji Doris Bandung. Kumaha pola cara ngatur keanggotaan anak eta? Kanggo pola keanggotaan memang di komunitas dan namina ge komunitas panginternya sanes organisasi yang memang kita berbasis organisasi tapi disebat di komunitas mah kelompok-kelompok kecilnya adalah distrik. Jantan distrik ngawitan didirikeun teh aya distrik Cipondoh. Jantan berkumpulna orang-orang yang deket di Cipondoh. Kemudian distrik Cijawura, berkumpulnya orang-orang Cijawura. Distrik Lembang, sanes kanten di luar kota, aya distrik Depok, distrik Subang, distrik Karawang. Terus nyebar berarti ya, Kang? Alhamdulillah. Jantan. 2012 atau distrik-distrik ada di beberapa titik di Jawa Alhamdulillah. Barat. Alhamdulillah. Eta kumaha cara ngadugikeun komunikasina supados upami aya satu event. Apakah akan mohon tak kumaha cara diumumkan ya. Ketua meureun tenta tebih teh atau ka Depok mah tedugi salah sewasana panginten kagungan medsos oh iya medsos mohon aya di Facebook khususnya. Mohon Facebook komunitas Baji Doris Bandung ya, dan komunikasi di Facebook zaman Kapungkur mah masih kena BBM tenta mohon aya kamu grup BBM Kapungkur nah ayeuna mah terus beralih janten grup WhatsApp oke okay, gitu. Janten ada sebenarnya terus kegiatan biasana kan dinu hajatnya kan mohon ya. Mohon eta teh salian tino hajat aya kegiatan non wae teh sumpingan. Tong ka diwaler sekar gending bakal anu ngalangkung. Sekar gending nyunda pisan. Sekar gending nyunda pisan. Nyunda pisan. Ieu tah ieu.
ciri khas Rita Tila. Mohon kumargi Rita Raksukanana nyinden ngage sanggul. Ite nyante namina teh cirinya kangnya ciciren kasundaan di sanggul nganggo kabaya. Tapi saura tadi tenta teh di belayar di belakang layar. Mohon. Cerita ke Ajat pas di make up. Kumaha. Sempet nyasak nyalira. Oh mohon. Dari kampung kurmanya, saur si Mbak teh amanya, dari tadi tiasa nyalira gitu ya saur herdu ya. Biasa gitu. Oh ada kampung kurma teh acan ngehit santan artis aya artos kamu. Herdu. Aya asisten. Mohon. Ah ana mah cen aya nya atuh bahkan kedah babagi. Udah ada spot kira, lebih. Padahal sanes gitu. Mohon. Ai masang sanggulna kumaha? Nya ku nyalira aya alatna namina aspel. Oh. Upamina alit-alit jepit. Gitu, iya namina sanggul. Jantan anu nyabat is konde, iya lepat. Pemik konde manu ditusuk, gitu. Tak iya sasakan anak, kedar saya. Upami sasakan saya dibuka nage. Bebari upami orang hoyong nyisiran. Upami nyasakna sesuai aturan. Tang tosna reksa kana rambut. Tuh segala sesuatu ge aya aturanna teh. Leres kitu. Jadi mehraos betul kan seperti itu mbaknya. Mohon leres pisan beda tantangan kanggo. Tantangan atuh wajib. Mangga Kang Ajat. Kan tiap pitang tamu anu sumping ka sekar gending pasti ditantang ku Ajat. Waduh, nang tanaon. Lari ka kasibu. Itu kata. Jadi tiap Ajat nyaur sekar gending di walet ku Akang nyunda pisan tapi nganggo gaya ciri khas Akang nyalira. Oke. Perbal atau tapi sarang rigik. Sarang rigik atuh. Kedah saluyu ari baji Doris mah kedah apa rigikna. Jadi tiada batas sok mangga. Kumaha kumaha tadi teh. Sor Rita Sarang Ajat. Sekar gending. Nyunda pisan. Tapi nyunda pisan. Kumaha lah bebas atau mah ciri khas. Badek kaya mangga. Kedah nama Tati bari ngadeg-ngadeg ah mangga ngadeg. Oh, siap. Ayeuna ngabita. Ayeuna. Gawe atuh tos lebaran haji ya. Ya siap aja. Siap. Bari Tati bari. Bari Tati. Oh, Tati siap. Siap. Yuk atuh sekar deui iya yuk. Sekar gending. Nyunda pisan. Nyunda pisan bari ninjak anu suku aja. Aduh. Teka tinggal. Abung teu sosaan. Nah memang rada di skipnya sak-sak-sak gitu abinya. Hayang tekiat hayang ninggal akangna ngigel gitu ngarigi gitu. Tah tadi nanti nyambung di kenapa tarosan. Salian dinu hajat gitu nya nyumpingan karena event naon wae. Iya. Salah seosna panginten memang awalnya tadi surte entar kuninga wireh ka Bandung memang berawal bajidoran itu di Bandung anu ti Karawang Subang ngawitan memang berangkat ti nu hajat heula gitu. Nah, alhamdulillah 2012 panginten tiasa dibilang komunitas bajidoris Bandung ngadamel garapan event sareng beraga festival ti payun teh. Oh di Braga Festival. Braga Festival. Kita distrik berkumpul sedaya teh. Malihana ti payun teh koordinasi sareng rekan-rekan anu resep ngeklub gitu nya aya komunitas clubbing Bandung. Kita bergabung janten diduetkeun Kang Ajat. Antawis baji dorang dugem Sunda lah gitu. Sareng DJ waktu itu teh DJ Ari ti Bali rekan Simkuring. Oh DJ Ari nya kenal. Mohon. Oh, di mana? Alhamdulillah mohon. Sanes jalan Bali. Jadi, diduetkeun tenta ti payun teh para kumpul seur jantan 15 menit bajidoran 15 menit DJ. Tata speednya sami. Speednya hampir sama. Oh. Speednya hampir sama, beatnya hampir sama. Ajat nonton kapung. Nahon, waktu di Braga Panjang nah, itu hanya bertahan kirang langkung 4 putaran teh. Jantan terus bajidoran langsung lari ke DJ. Bertahan 4 putaran maksudnya para simpatisan terus puguh bajidorisme gitu nya. Teman-teman yang masyarakat di situ kegorowokan, ku kendang dewe gitu. Jantan sanes maksud orang menjatuhkan salah satu seni tetapi disitulah membuktikan bahwa orang seni sorpe-sopuh tema dina cili urang teh aya kekendangan cenah gitu nya. Da sapertaspeun aki almarhum pameritan nyetelkeun lagu anu sanes gitu nya salian ti lagu Sunda gitu. Cik lah teng gentos hayang negoongan aki mah. Gitu. Sanes seniman besar tuh kampung gua. Aduh. Alhamdulillah. Ti gubrak tos jadi seniman. Abi mah ngagubrak waktu dilahirkeun gitu kupun biang. Dan langsung kan ngagok kendang ieu mah. Ku bidana oge. Jadi bidana mah lalajo kan. Kaluar teh. Tah, Kang tangtosna di balik organisasi eta panginten ada satu kendala. Upami ka mana-mana kan kedah aya pendanaan ya. Aya teh itu anu mengcover. Ya, nah ini panginten jantan sesuatu yang sedikit unik bagi kami perlu dibanggakan. Bahwa komunitas memang mungkin bisa dibilang kita low budget dalam organisasi hatosna bahkan non budgeting. Di kita tidak ada iuran teh. Numawi baji Doris ketika bergabung hiji syaratnya adalah
resep atau sepuguh. Kedua, siap berbiaya. Logikanya begini. Bajidor nonton bajidoran otomatis dia nyawer. Nah. Manya nyawer majak heula ka batur, tidak seperti itu. Bahkan kita bukan iuran, tetapi kita nyawer itu bukan untuk hoyong katingali ku batur. Wah, hebat seratusanes. Salah satu naluri kita bagaimana memajukan seni itu, yaitu melalui selain spirit dalam moral juga adalah spirit dalam materi. Nah, jantan masalah pendanaan tadi, alhamdulillah kita memang tidak ada semacam regulasi iuran, tidak ada. Ataupun bahkan sponsor kita tidak ada. Is tuning sor paripaos tema lamun urang bade angkat hidup adalah udunan. Bade angkat ka hiji kota ibaratna. Gaduh motor karena motor sewang-sewangan. Atuh teu gaduh motor urang ngarental mobil teh geuningannya. Ngarental mobil ka bungkus seperti kitu. Alhamdulillah pepatungan seperti itu dugi ka ayeuna oge masih menjadi asas dalam pendanaan di kita. Aduh, alhamdulillah kusolidna teh ya. Alhamdulillah hesekeun batur ya kan. Insyaallah, insyaallah. Mohon. Terus upami ieu teh terus legal atau napi memang kumahanya? Payung hukumna. Alhamdulillah 2010 kita memang sudah akta notaris sebagai komunitas. 2018 tanggal 23 Januari kita sudah juga dinaungi oleh yayasan. Yayasan Dapur Pangbarep. Jantan Dapur Pangbarep memang dia mengekskakan terhadap komunitas nemawi para ketua distrik nu ayate aranya natos gara 2 SK. Alhamdulillah. Surat kuasa bahwa secara legalitas payungnya kita memang sudah legal gitu. Alhamdulillah. Visi misi komunitas ya. Bajidoris tersebut naon sih? Tong ka diwaler. Sekar gending nyunda pisan. Rumah tangga tenta. Emang kunaon ari aja rumah tangga? Rumah tangga aja tenta. Kunaon rumah tangga aja? Acan rumah tanggaan. Manawi atuh aya kene wargis ka geningan teu acan nikah, mangga tiasa oge. Tadi ngadaftar lowongan gitu kan. Bisa lagi ibu Rita. Mun disanggulnya buritana. Anting badag. Angger naon ya camanon ya? Acuk. Kembang-kembangnya, rok, reng-reng, aduh selopna tata kuasa mah. Ya gitu, upami anu henteu lebet kriteria mah, awet, hempas. Kumaha, dihempasnya kumaha? Pas. Tuh kan. Kumaha. Ari deh jadi sanggul mah kada anggun anda lemih. Anggur. Menanya, mohon manya berwek isin. Urang lajengkeun deh artinya visi misi na a. Iya. Ay visi misi ajat mah nya tentanya. Sanes ajat, visi misi ajat mah tas pugonya nyonya milarian jodoh. Aduh neme. Salahnya. Mohon, mangga Kang Fai. Iya. Visi misi komunitas memang ngabudayakeun budaya nu aya. Lestarikeun pangnya panginten. Lestarikeun tangtosna di mana urang micinta seni budaya sareng ukur dina bahasa verbal. Tapi hayu urang buktikeun datang tina rasa prak jeung nyatana eta panginten visi misi. Tah sakali deui Kang. Datang tina rasa. Prak jeung nyatana. Prak jeung nyatana. Seniman sejati. Iya ya, seniman sejati. Kan ceuk tenta oge nu namina seniman ajat cenah. Teu ningali materi. Ya bener tenta, ajaran teh enta melekat ka ajat. Kumaha deui? Ajat oge mun MC teh dibayar, teu nanaon. Namina naon eta? Kaul. Manajemen. Gusti Allah. Gusti Allah. Tanya, iya teh nya panginten dina gaduh ka anggotaan teh Kang Ajatna tangtosna aya prinsip-prinsip. Iya.
naon tah bire anu ngalanggar ya. Disetrap pakempakemna tanapi kumaha bebas wae kitu. Iya, panginten tangtos dina salah satu bangunan bujang-bujang organisasi Bumi Ge panginten urang di rumah tangga si A si B gaduh aturan masing-masing. Jadi aturan itu memang dibentuk lamun saur paripos di komunitas mah aya hukum adat. Hukum adat sanes konotasina terhadap fisik saja tetapi pada moralitas dan tanggung jawab. Aturan anu wae salah sawijina panginten siapapun yang memang mau datang di komunitas hayu dari komunitas mah tidak ada unsur paksaan dan bahkan tidak ada oge panginten si pariposna urang mencari anggota tidak ada kan. Wih deui ka diri masing-masing. Baroga teu rasa cinta karena hiji seni. Kita berbicara seni Sunda teh dah. Tadi teh hanya lega. Resep teh kana bajidoran. Kalau memang resep ngumpulna di urang. Ibaratna non bentana sareng komunitas lain sama. Aturannya jelas ada. Secara tadi teteh rantos naros tenta payung hukumna ya itu kita punya turunan namanya ADART. Anu jantan syarat utama adalah selain ADART. Ya, mana itu ADART? Ka ADART. Anggaran dasar. Oh iya ta. Ka daerah mah iya. ADART. ADART. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Numawi di situ dibahas tuh kupas tuntas perkawis prinsip dan aturan main menjadi keanggotaan gitu. Tidak ada yang namanya anggota registrasi tidak. Tetapi ayah anggota anu disebutnya anggota ngalanggar adat. Ya, dan ayah acara kegiatan adat ya panginten itu ada di ranah kita. Eta nu melanggar adat itu kumaha dipancung atau kumaha? Alhamdulillah duka inat belum jangan sampai terjadi pembunuhan. Paling nikahi dia aja. Ya. Tetapi memang tadi teh ya, kan ari komunitas itu baru berdiri ayeuna. Ibarat Kang Ajat awalnya Kang Ajat sudah punya kelompok tertentu. Kita ada dua belah. Ini garis putih atau garis hitam? Bentarnya, ayah kan resep. Kuntan, sanes motong ajat mah abu-abu. Nah, itu ada masalah. Itu teh sana betina. Soalnya ajatnya ada kahideng dan sien poe. Bodas sangti. Ini sama. Masa samar ajat mah. Bentar motong ima. Abi mah ada ayah ajatnya sok hoyong puas. Nah, lu siang motong wae. Mohon. Terus sabes motong. Ayah bodas, ayah. Ayah hideng. Ya kan itu dikaji milihna di mana ini kelompok terlalu radikal ibaratnya gitunya. Oke. Kita kasih pilihan, masih keneh mau di situ atau mau bergabung dengan kita. Kalau mau bergabung dengan kita, oke. Kita bisa gunakan atribut kita, lepaskan atribut sebelumnya. Ketika suatu hari ketemu dia menggunakan atribut sebelumnya, ya wayahna, hukum adat dilakukan. Hiji dicabut keanggotaan dalam artian penggunaan atribut. Kaduana ayah hukum adat itu di distrik masing-masing. Jantan meresahkan di komunitas Bajidoris. Ya ayah tuh sisi pengamanan nana khusus. Baik, itulah memang yang menjadi menarik gitunya. Ya, Bire, tadi sepertos ayahnya pun dan ada pengguna orang dengan minuman keras dan sebagainya. Di komunitas ada juklak aturan bahwa orang Bajidor tidak ada aturan tidak boleh atau harus minum, tidak ada. Mangga we eta mah ari eta mah maluna malukum. Yang tidak boleh adalah melanggar tata titik kumaha ngabajidor. Kan sapertosna kieu. Kita sebut hiburan A gitu ya. Ketika musik prung teh jaroget langsung di bajidoran tidak seperti itu. Aya disebutna menghormati anu gaduh pamunut lagu. Teteh tos gaduh lagu anu. Sisine teh nyamat ya tehna teh Kang Ajat, Kang Ajat. Ajat abdi tidak boleh. Ajat pernah gitu di Subang aja tuh. Laras gitu. Dipanggil kan keluarga di Bandung sapertosna. Kan jujur aja mah tengar tosnya ke panggung weh terus nanaonan gitu ya tadi terusan ku kedahna kumaha eta tah saur Bajidoris jantan Kang Ajat kan yang sedang dipanggil abdi mah empe sanes Ajat kita hormati Kang Ajat heula sina kapayung oh jantan aya aturan mohon nah itu etika attitude-nya attitude nah itulah indahnya nah aya sebat ketika kapayung kan disebat aya mencung sumohon namanya dina Bajidoran mah saur urang komunitas mah haram untuk joget di luar panggung tidak boleh kenapa nayaga ke cara lik emprak leres namawi kan sinden teh geuning payunun panggung leres urang nyawer ge di handap ya. Sama rata teu aya kasta nu beunghar teu aya nu sangsara teu aya nah nu luhur teu aya semua di bawah pejabat murayat semua di bawah itu satu yang kedua adalah ketika kita mau badan nyawer meninggal pengintan akang ketika nyenak artos sekian ratus ribu disangkakan kasinden wih nanti 2000-an kan artinya disamikan untuk iya mah kan pami joget teh puntennya di luhur panggung di dia artos 100 ribu padahal di dia 2000-an arti ibaratnya gitu kan kita tidak seperti itu jantan semuanya rata nah etika itulah yang kita jaga sehingga tadi sanaos jalmina dah henteu punten teu dalam keadaan minuman keras alkohol tapi ketika dia tidak melanggar etika dalam berbajidor ya
kita ambil. Satu, kita kasih pemahaman, taros bade ngabajidor atau bade ngacaukeun. Pami bade ngacaukeun punten sana sendiri tempatna. Milarian tempat sana. Nah, salah sabiosna itulah yang menjadi pengawalan kita dalam ngabajidor. Jadian hal itu anu kita budayakan untuk menghormati tadi teh talentnya, talent di atas panggung, utamanya adalah talent tadi teh. Komodei secara fisik kan wanita. Wanita harus dijaga oleh sosok laki-laki. Tapi ieu aya teh misalnya tim bajidoran anu diulem ka luar negeri misalnya. Alhamdulillah, rupina panginten teteh enta kantos ke luar negeri ngabajidor ka Bogor. Kantos. Alhamdulillah. Janten sebetulnya bajidor itu sendiri di luar negeri sudah cukup beberapa kali mungkinnya dari lintas lembaga. Tetapi di komunitas sendiri sampai detik ini kita pernah tertunda, Kang. Waktu 2012 kejadian tsunami Aceh. Tsunami Jepang. Jepang. Kita dulu sudah ada komunikasi dengan teman yang ada di Jepang bahwa bajidoris mau membawa ke sana, waktu itu kita mau grup Mbah Namin, Namin Group. Bahkan kita mau buat paspor. Menjelang 2 minggu kita proses untuk final karena alhamdulillah sponsor aya kan, kata Pak Yuntek. Kejantenan tsunami Jepang teh. Yang tidak memungkinkan sumping. Yang tidak memungkinkan sumping, bahkan ya panginten pidoan sadaya alhamdulillah. Cerah alhamdulillah. Innalillahi panginten almarhum kita, saudara kita yang di sana sampai detik ini hilang, kita tidak tahu. Aduh ya Allah. Namina Kang Agung. Kang Agung dia mahasiswa di Tokyo University gitu kan, dan dia selalu komunikasi dengan kita karena Kampung Goroge Kang Wahyu Rohe dupina mah bakal dikenalkan ke kata kata wah abi ya tamat. Beliau adalah sesepuh kita, beliau yang banyak mendeklarasikan kepada seniman-seniman luar negeri. Antos ada berkumpulnya para seniman-seniman luar negeri di Indonesia adalah Kang Wahyu Rohe di Bayun. Dia menyampaikan ucapan selamat tentang bajidoris itu apa. Nah, di Australia ada Kang Mang Engang, dia juga adalah tokoh sesepuh kita yang memang dia terus menggaungkan bajidoris ini, bajidoran tadi tanya. Panginten Kang Oka Payuna, mudah-mudahan salah satu tadi kita berencana memang mau lebih memperkenalkan keluar. Tetapi lain daripada itu, tacan keluarga Kang sering anu di luar memang sumping ke orang gitu. Hoyong bahkan saya beberapa waktu kemari ada salah satu dosen arkeolog namina Mr. Akira dari Jepang. Dia sengaja datang ke Bandung menemui Abah Nanu Munajat di Cihideng. Ke Abah disalurkan Kasim Kuring berkunjung, dia mau tahu tentang komunitasnya. Karena baju dorannya dia udah tahu sebelumnya. Gitu. Karena memang aneh gitunya. Betul, ayo oke anu peduli. Hoyong nonton namina teh ngelestarikan budaya Sunda ku ayana komunitas bajidoris. Gitu. Tapi kan? Pamir di Bandung Pasisian gitunya kan ya. Anu misalnya anu hajat ya. Muntos tanggap bajidor, itu kasebatannya anu hajat mewah gitu. Laras, ya, memang. Kan, ya. Memang orang katip kapungkur gitunya upamanya anu hajat. Tangtosna hiburan eta kedah wae aya unsur tari rakyat gitu. Anu ngulam kuwu-kuwu, nunggah diguluhan atanapi tuan tanah, saha gitu. Supados nyalawer ka seniman-seniman. Ciri khas tinu bajidor tanya lamun nyawer itu sok. Bari joget dari Jepang gitu kan ya, nah itu ciri khasnya eta. Tah gitu. Terus upami misalkan kantos jadi pesen ka komunitas bajidoris ya, tinu hajat misalkan. Yeah. Kang Empey wayahna kedah rame. Abdi hoyong kasumpingan ti komunitas, pang bewarakeun ka saha wae jalmi anu bikalendep kana seni Sunda khususnya di bajidorisnya, bajidoran ya. Abi memesan wangi anu kaping sa anu hoyong keajaiban ku bajidoris kantos tadi pesen. Upami sebat kantos mah bahkan sangat sering. Gitunya sering sekali kita numawi tadi kebayang painten tetehnya sarang Kang Ajat cobi bayangkan. Baja zaman dulu baja, dari 2010 teh. Sering pisan alhamdulillah masyarakat anu gaduh hajat gitu. Bahkan pemerintah sendiri ketika ada bajidoran dia sengaja melibatkan kita. Kang kumacarana bukan rame saja. Kalau rame mah tos pasti hiburan pasti rame. Mengamankan dan menertibkan tentang bajidoran. Kami bukan pengawal ketertiban dan keamanan mah tos ayap yang berwajib gitunya ada polisi dan tentara. Tetapi kita menjadi bagian yang masuk terjun di tengah-tengah kancah kegiatan itu karena kita punya SOP-nya, Kang. Seperti senaki, ketika di lapangan jalmi pun nuju kegiatan ngabajidor. Aya jalmi terus ada unsur-unsur aya bakal ngacaukeun lah ibadatna. Kada ari ngacaukeun teh tinang kasigeung ngawitana mah. Kasigeung si A jeung si B anu ngagorokna 50 jalmi tah eta nu janten ngarewaskeun. Anu bau-bau teh jelas. Nah, gitu ya. Si Ajat provokator. Saena urang lepas tina atribut komunitas bajidoris. Saurna Akang teh ngegaduhan garwa atanapi bojo anu memang dina apa?
teu ruas tuh itu yang tamam nih. Aja teh geus nungguan ruas. Oge anu sami gabung atanapi mikalandep kana seni Sunda malihan mah ngagaduhan naon teh yayasan tari naon namanya Padepokan Sanggar pangintennya gitu. Oge lulusan ti SSI Bandung gitu sarjana. Teh Ida Jipo haturan. Oke, tang tosnya kesuksesan segala rupi. Ke kamera, akan. Pak produser. Aduh, produser. Udah lama gak syuting, Bapak. Ya, luak, liat kat tukang. Terus ngomong, wah, jelemana. Karena kamera, semua. Tana jadi bumi panggitan. Berarti bener tetap kondi sunatan. Mohon, kirang piknik, pangintennya. Piknikna sarang keluarga mah benten, sarang piknik sarang sekar gending. Ya. Aduh, gitu. Kepangan orang itu init-init. Ini orang itu packing ke init-init. Tang tosnya dina kesuksesan segala widang akan. Ayah doa sareng kariduan ti bojo salian ti sepuh pangintennya gitu. Oge utamina ayah bojo di bumi gitu. Salam iya dina nonku akang di tekah polahkeun dina ngaluyukeun atawa nanjirkeun seni budaya. Teh Ida memang sangat mendukungnya Kangnya. Tah upami bedoris kan wengi ieu angkatna. Sakomplen teu. Tah ka diwalernya. Sekar gending. Nyunda pisan. Siuh lain curu, alasea lain hujan, hiliwir angin-anginan, angin-anginan, kunang-kunang kehibaran. Alasiu lain curu, alasea lain hujan, hiliwir angin-anginan, angin-anginan. Kunang-kunang kehibaran. Si Ajati adu bokset diaduk kena jengkang empey. Baki lila baki bosen, lami-lami ayah gantina. Tumila diadu bokset diaduk kena jeng adina. Baki lila baki bosen, lami-lami ayah gantina. Alasiu lain curu, alasea lain hiliwir angin-anginan, angin-anginan kunang-kunang kahibaran. Tumiladi adu boksen diadukin jeng adina. Bekilila beki bosen, lami-lami taya gantina. Hayu urang kecipirus, sekuas jalan dalila. Kampai ulah sok itu, ulah nganggap rita hina. Siu lain curu, alasea lain hujan. Hiliwir angin-anginan, ibu bapak sadayana. Angin-anginan, kunang-kunang kehibaran. Tumiladi adu bokset digantelan ku adina bayar heula. Baki lila baki bosen, lami-lami taya gantina. Eling jat, eling atos ajat. Eling sahaya, sahaya, sahaya. Iya. Bagi dorta gitu tah. Ampe. Abi pan nampi tos nyinden. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nambihan bumi nu mana ya? Iya mah bumi anu dipengker kenang hayang. Ah iya 5.000. Mohon dia 5.000. Ucu hampura minantu. Iya dah hari biasa hari sinen mah buka bagi kia. Mohon ajat mah kadunya werna mah. Kan iya mah keperluan syutingnya. Nah dibagi-bagi. Iya mah kadia wah iya mah. Gitu. Hatur nuni anya mangga tuh ah. Gitu nya. Ayah sapal pepe tenta. Siu. Allah. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Aduh mani rewes Satpol PP biasa dah ari aya hiburan teu ieu teh izin heula. Tapi sanes teh ari izin mah pasti. Cuman anu sieun ku Satpol PP nalurina biasa. Naluri. Amae penting di tarang. Soalna beda. Punten punten bila aya pertarungan mah mah saya. Siburut di nya. Dia teh mana? Itu jang mayar baju ka siburut. Nunu nyentrik. Kan, baju baju itu aja tadi nyentrik, itu entah. Terang dah abg itu nyentrik. Har, langsung teko produser dibayar. Tidak bisa. Iya mati nyentrik. Ibu, bener mau bayarkan tapi kan nyentrik yuk. Tuh si ibu tinggal dibayar. Ibu damang, ibu, bapak. Usaha degi kaki. Usaha degi kakinya. Bapak, ibu pada nyawer. Tumila ditadu domba. Ada aja terawasan ja. Abi harus pingsan. Hayu atuh urang calik deui. Teta capek aja mah. Mohon. Uih deh karena materi. Nah memang sakilas gitu baji dorante. Mung no handeula kunaon eta si Sungkar di wartosan. Betul tiasa. Ongko upami pendak nah hati entah tengah aja. Diajak ayam acara. Sungkar unggal di event jadi, ketemu. Mohon. Pasti komplain hanya diajak syuting. Mohon. Gesti ajak syuting ku entah. Teu datang, Sungkar. Jantan honorna atos we ageung ka Jay. Tingali Om Jay baju wae juga berlian atuh ngobrol lapurela kitu. Bercak burinong. Iya Kang Uih di kana tadi patarosan. Kumaha eta bojo komplain henteu? Alhamdulillah teh henta pangeutan karena memang komunitas ieu jantan Teh Ida Jipo yang keempat ini sekaligus dia waktu itu belum menjadi siapa-siapa. Sekarang anjeunna tos jantan indung nasi peul. Oh. Indung nasi peul. IPT ini tos jantan RW. Naon RW? Gitu. Jantan memang kanggo dukungan alhamdulillah da memang anjeunna tadi sok mangkot tahu dugikeun. Dukungan dari sosok istri juga karena dia adalah seorang seni mawati juga pelaku seni. Alhamdulillah tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi kan Kang, mohon. Akang upami ngabajidor ngeluarkan acis. Nah, kumaha eta? Manajemennya gitu. Semua. Wah, ngorek ya. Jiwa ke ibuan dan ke wanitanya muncul. Ya. Atau udah animasihan seerti, gak apa-apa. Tak kengeng. Ayo ente. Pempes budak se. Penta. Susu se-ep. Kalah bajidoran. Gitu. Kalah bajidoran. Apanan si nenek tuh kerja sama. Mata teh entak keur ngambek jeung anting hampir sami. Alhamdulillah. Kumaha eta? Ya, memang hal eta panginten dugi kadanget ieu alhamdulillah sanes abdi kumaha nya tidak pernah ada masalah teteh. Walaupun panginten da abdi pribadi sami sareng anjeunna gitu. Bahkan tadi surat teh kapun bade uih mah justru urang abdi salaku kapun bojo pamirunya ka bajiro sareng kajeng. Nu diawurkeun bisi duit beas. Oh. Bisi ditrinso. Janten diingatkan. Diingatkan. Alhamdulillah tidak ada masalah teh gitu. Karena eta teh Widi tina naluri urang Sumanda memang bajedoron mah ilaharna kedah kitu gitu nya. Aduh nuhun pisan Teh Ida gitu nya. Apa Teh Ida teh ketua sinden-sinden bajidor eta enta. Jadi sinden teh tiap nyawer teh mangga nyawer teh. Setor ka Teh Ida alhamdulillah. Otak moal ngambek Teh Ida mah. Mutrinan we terus. Iya, di mana upami hayang ngempalkeun para bajedoris sekretariatnya di mana? Ya. Kanggo ayeuna mah pengen oh di dinya? Acan. Kabungkur di Bobatu, payudan kampus STSI ayeuna mah. Ih bapak ditinggalikeun izin hatur nuhun. Pak nyawer atuh pak. Tujuh ngantri. Bebas kedapnya waiting list. Sekretariatnya di Bobatu. Ayeuna mah sekretariat, mun dipayun di Bobatu, ayeuna mah sekretariatnya di Cibiru, di Sinar Reret, RT2 RW8, Desa Cibiru Wetan. Nami Pak RT-na saha? Bapak Ios, karena saya bapak mertua langsung. Oh. Halo Bapak RT, Bapak Mertua. Pak RT nyungkan wedding ke sekar gini amang kaci biru. Atau ayah kintun-kintunan spesial Kang Osaha? Pak Gintan Kang Osadaya penonton juga Oge Pak Gintan Bajidoris, keluarga besar, hatur nuhun. Teras tonton TV Anu Jantan milik urang sadayanya, gitu MSN. Urang ulah kama mana tetap dina galur cinta seni budaya urang kusahadi lamun teu urang. Harapan ti komunitas kapayeuna kumah? Harapanna panginten mudah-mudahan khususna komunitas atau pada umumna panginten seni nu nanyir di Priangan di Jawa Barat, panginten janten langkung kiat khususna dina widang silaturahmi ngalangkungan sanes kanten panginten dina karya. Matanya urang panginten utami ulah hilap karena purwadaksi surup paripaos tadi abdi geuning ka teteh
teteh nganggo sanggul sepertos kieu kangnya. Tak iya anu janten pengawalan urang teh. Kami di komunitas sangat mengawal kumaha anu disebat bajidoran sareng bebajidoran. Salah sawiosna di antawisna ninggal para tampilan dari kostum penari. Sepertos kieu bajidoran ageung memang. Hal iya anu janten kebanggaan urang teh. Alhamdulillah. Ya, harapan kita terus dipertahankan. Kenapa? Sejarahnya dulu cek diktanya. Nami kan waktu zaman Presiden Soeharto, Ibu Tien zaman dulu di Kongres PBB pun dia menggunakan sanggul ini. Sanggul yang besar dan ini menjadi perhatian pusat dunia. Nah, di bajidoran mah terus jantan ilahar. Namawi ayeuna harapannya adalah para penari teu kedah ngarobih lah struktur. Jantan bilih ke sanggulna jantan sebelah di dieu gitu nya tos. Oh, tumornya. Ada sebelah di. Tos sapertos kieu. Margi hari ieu keaslianana dalam sebuah tampilan. Teres. Mangga dirobih mah dina karya. Biasa ditambihan kan ku aksesoris, nya kuraksukan. Jantan intina mah ngarepkeun para nanti penari nu ayeuna atawa napi generasi gitu ya urang pakemkeun wae tetep kenjaginya gitu nya mohon leres pas hayang pisan Kang eta tah kumaha atuh akang harapan Kang e iya sekar gending Kang sekar gening tangtosna langkung majeng langkung seueur sponsor pastinya amin ya Kang amin tos ieu ge teu kawadahan alhamdulillah seueur pisan abdi ngadangu kimer ada regreg uih teh moal lengo tapi di saajat mah teu dibagi-bagi ku nyalira ya Allah teh kayak gitu ku aja simpeng paingan keun asal tiasa nyanakna insyaallah da teu beurat kan ngandeg-degan paingan langkung nanjer Kang sekar gending insyaallah paingan pamirsa ge dina aya kegiatan pasti bakal ditonton ku masyarakat langkung luas oge tangtosna komunitas oge bakal leres. Sering nonton. Aja teh enta luar biasa teh tak hiji deui aja pada nambikeun aya nge-DM ti wargi-wargi ti Sukaluyu saurna sok nonton sekar gending sareng Cipedes Tengah haturan kangge ka urang Cipedes Sukaluyu. Tengah sareng Sukaluyu sok nonton teh Rita alhamdulillah saurna. Tak, nama ayah Kang Fei, orang Cibiru aslinya, asli kah? Asli. Satu kata atuh Kang Oscar Gending. Satu kata Kang Oscar Gending di Kang Fei. Satu kata, dua kata. Satu kata. Sukses. Amin. 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 Sponsor sukses. Hatur nuhun. Kang Fei hatur nuhun pisan kena waktu senanya, terus ngaguar, teras oge warga-warga sadayana anu di Oscar Gending, atos terang ayah nama gitunya. Naon, saha sarang dimana, sarang kumaha sih upami bajidoris teh gitu. Anu hatur nuhun pisan, atos nganekah polahkeun akan sarang komunitasna ngajantenkeun seni budaya itu tetep nanjer ku ngalangkungan ayana komunitas bajidoris. Ini pangkerta komunitas seueur pisan teh tanya. Seueur pisan. Tilu mobil dong kap ka dieu teh. Kan anu dicanakeun mah kan hiji we hungkul. Filipino beli telebet on frame. Oke, hatur nuhun spesial kangge ka Pawon Pitu Jalan Bungur nomor 1 antos ngadedel tiap minggona kangge Sekar Gending. Oke, teh lah praksukan. Kanyentri Production anu tos nga yang dosan orang dua antentanya alhamdulillah anu, ajat iya pangsi tenta kabaya itu nanti namanya teh kabaya nini mohon oke Kang Kibot Kang Jaya terus bisa oke segala rupina hapunten segala kekirangan anak spesial kangge para pemirsa noe di bumi Sekar Gending di Manawai Ayana hatur nuhun Kang Rory Pak Produser sarang tim kreatif anu atau sumanget nya. Mohon ngaliput sim kuring Sekar Gending oge ku kadaria anana. Sakit terkapi hatur sim kuring Rita Tila. Sareng jatna ya. Undur diri undur pamit. Sim kuring Pak Ferdi. Mohon amit mundur amit mungkur. Mangga sakit nyangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Gending. Nyunda bisa. Channel.